Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube dimanapun Anda berada, di video yang lalu kita telah belajar mengenai teknik pengelasan pada bidang yang tipis pada holo yang tebal 0,8 mm ya teman-teman. Di video yang lalu, untuk video kali ini masih sama tentang teknik pengelasan. Untuk teknik kali ini kita akan belajar teknik spot ya, teknik spot kalau saya bilang, atau ada juga yang menyebutnya teknik tembak atau teknik tembus atau teknik titik. Jadi untuk teknik seperti ini yang kita las tidak di pinggirnya sini tapi yang di tengah seperti ini. Untuk bedanya dari teknik yang biasa itu, ini ampernya kita naikin ya, kita naikin. Kalau yang kemarin saya pakai ampere 20, yang sekarang ini pakai ampere 60, kita naikin. Ini plat tipis 0,8 mili. Untuk teknik seperti ini kita harus merapatkan antara bidang yang satu dengan bidang yang dua seperti ini. Lalu kita las bagian tengah ini, jangan langsung ditembus ya, ini kita biarkan dulu sebentar, begitu berasa sampai tembus sampai ke bidang yang ini baru kita angkat seperti itu ya. Oke, jadi kita biarkan dulu ngambang. Setelah meleleh, kita tekan, kita tekan ke dalam sampai tembus ke bidang yang di bawahnya seperti itu. Jika terjadi bolong seperti ini, kita bisa tambal pakai kawat tambah seperti bahan tambah seperti ini. Itu untuk teknik ini juga kita bisa melakukannya pada bidang yang sangat tipis ya teman-teman. Yang ini plat 0,8, kita akan coba ke bidang yang ini ya, ini senggal palung sangat tipis sekali. Ini yang biasa digunakan untuk talang-talang. Bisa dilihat ya, ini sangat tipis sekali. Kita akan coba mengelasnya menggunakan teknik yang ini. Mungkin di daerah teman-teman namanya akan beda. Untuk teknik ini apa namanya? Kalau bidang sangat tipis seperti ini kita harus menggunakan bahan tambah nantinya, karena sudah pasti bolong. Ini karena sangat tipis, jadi pasti sobek ya bagian pinggirnya.
pasti sobek, tidak menempel full, tidak menempel semuanya seperti ini. Ini bisa kelihatan ya, ini yang pinggir sini nempel, yang sebelahnya tidak nempel. Ini kita bisa gunakan bahan tambah agar bisa menempel dengan kuat. Seperti ini ya teman-teman, ini teknik pengelasan spot kalau saya bilang, atau teknik tembak, mungkin daerah teman-teman menyebutnya apa, nanti bisa ditulis saja di kolom komentar biar kita saling berbagi pengetahuan. Ini tinggal digrendak, diratain, sudah jadi seperti ini. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.